Video ini bersumber dari beberapa teori dan spekulasi kemudian dijadikan alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Pada video sebelumnya kita melihat si Kahdai terdesak saat melawan Jura dan Hidari. Dia akhirnya meminta si Kamaru untuk mengirimkan bala bantuan. Setelah itu, semua shinobi Konoha yang berada di dekat tim 10 mulai bergerak. Adegan pertama dimulai dari Delta yang sedang membawa Kawaki ke tempat Amado. Delta terlihat memapah Kawaki sampai ke tempat tidur. Amado yang melihat kondisi Kawaki terkejut dan dia berkata, "Apa yang terjadi?" Delta berkata, "Kawaki dikalahkan oleh salah satu Shinju. Apa kau sudah tahu bahwa desa saat ini sedang ada penyusup?" Amado berkata, "Ya, aku tahu. Si Kamaru sudah menyebarkan semua informasi ke semua orang termasuk aku." Delta berkata, "Sumire sudah memeriksa kondisi tubuh Kawaki. Dia berkata bahwa Kawaki hanya butuh istirahat untuk memulihkan lukanya. Dia memintaku membawa Kawaki ke sini agar proses pemulihannya bisa lebih cepat. Sepertinya para penyusup itu masih ada di dalam desa ini. Kita harus memulihkan Kawaki dengan cepat agar dia bisa melindungi desa dengan kekuatan karmanya." Amado langsung memeriksa tubuh Kawaki dan melakukan proses pemulihan. Melakukan proses pemulihan terhadap tubuh Kawaki semakin buat Amado yakin kalau karma yang dimiliki Kawaki adalah hasil modifikasi Amado. Amado berkata pada Delta, "Aku sudah mempercepat proses regenerasinya saat ini. Tapi sebenarnya percuma saja bagi Kawaki untuk kembali ke medan pertempuran. Kawaki tidak akan bisa menang dari Shinju karena ada perbedaan yang begitu besar antara dia dengan Shinju." Delta berkata, "Bukannya Kawaki mempunyai karma dari Isiki?" Amado membalas, "Karma Isiki yang ada dalam tubuh Kawaki adalah karma yang belum sepenuhnya mengekstrak kekuatan Isiki. Kawaki selama ini hanya bisa menggunakan 80% kekuatan dari Isiki." Delta berkata, "Isiki? Bukannya karma di tubuh Kawaki itu adalah karma yang diberikan oleh Momoshiki?" Amado berkata, "Aku sudah memeriksa tubuhnya berkali-kali dan aku tahu bahwa karma yang ada di tubuh Kawaki adalah karma yang sudah aku modifikasi sendiri. Dan karma itu adalah karma yang berasal dari Isiki." Delta berkata, "Apa tidak ada cara lain untuk bisa menang dari Shinju?" Amado berkata, "Untuk saat ini hanya ada satu cara agar bisa menang dari Shinju, yaitu dengan memanfaatkan karma yang dimiliki Boruto. Jika benar Boruto adalah pemilik karma dari Momoshiki, maka Boruto lah yang mempunyai potensi untuk mengalahkan para Shinju." Delta berkata, "Boruto, bukankah dia sudah membunuh Hokage ketujuh? Bagaimana dia bisa datang kembali ke desa ini dan menyelamatkan kita semua?" Amado berkata, "Menurutku sepertinya ingatan semua orang sudah dimanipulasi. Kawaki yang kita anggap merupakan anak dari Hokage ketujuh sebenarnya adalah orang luar yang diselamatkan oleh Hokage. Sementara Boruto adalah anak Hokage ketujuh yang asli. Jadi posisi mereka berdua ini sedang tertukar. Harusnya jika itu benar, maka Boruto akan datang kembali ke desa ini untuk menyelamatkan semua orang." Lalu tiba-tiba Kawaki mulai sadar kembali dan dia berkata, "Sudah kuduga, kau pasti tahu kalau posisi kami berdua tertukar. Tapi aku juga tahu kalau kau tidak akan mempedulikan tentang posisi kami berdua yang tertukar karena tujuanmu hanya satu. Kau hanya ingin anak perempuanmu hidup kembali. Dan untuk mendapatkan itu, kau hanya membutuhkan karma yang sudah kau modifikasi. Kebetulan karma itu ada di dalam tubuhku. Kalau begitu sekarang aku akan memberikan jawaban dari pertanyaanmu sebelumnya. Aku setuju untuk membantumu menghidupkan anak perempuanmu. Tapi aku ingin kau mengikuti dua persyaratan dariku. Syarat yang pertama, aku ingin kau membantuku melenyapkan semua hal yang bisa menjadi ancaman bagi Tuan Hokage ketujuh. Dan satu hal lagi, jika anak perempuanmu hidup kembali dan malah menjadi Otsutsuki yang mengancam nyawa Hokage ketujuh, maka aku akan bunuh anak perempuanmu itu." Amado berkata, "Baiklah, aku setuju dengan dua persyaratan yang kau berikan itu. Aku sudah tahu bahwa kau pasti akan melakukan apapun untuk bisa mencapai apa yang kau inginkan. Kau sama seperti diriku, Kawaki." Kawaki berkata, "Aku sudah mendengar apa yang kau bicarakan dengan Delta tadi. Sepertinya apa yang kau katakan itu masuk akal. Ketika aku bertarung melawan salah satu Shinju itu, aku melihat perbedaan kekuatan yang sangat besar antara aku dan Shinju itu. Kenapa dia bisa memiliki respon yang sangat cepat meski mendapatkan serangan mendadak dari teknik Sukuna Hikona milikku?" Amado membalas, "Para Shinju itu sama seperti kalian para Otsutsuki. Mereka bisa merasakan hawa keberadaan kalian, sama seperti Boruto yang mengetahui hawa keberadaanmu. Maka kemanapun kau bergerak menggunakan teknik Sukuna Hikona, Shinju itu akan tahu posisimu dan dia bisa menyiapkan serangan balasan dengan cepat. Kemampuan sensorik yang kau dan Boruto miliki memang setara dengan Shinju, tapi kekuatan yang kau miliki jauh berbeda. Shinju tidak memiliki batasan dalam mengupgrade diri mereka karena mereka bisa menyerap seluruh kehidupan yang ada di sebuah planet. Sementara kau tidak pernah meningkatkan dirimu sendiri karena kau sudah merasa dirimu mempunyai kekuatan yang tidak terkalahkan. Padahal kau salah besar dalam menilai kekuatan yang ada di dalam tubuhmu.
Aku sudah mendengar Boruto sebelumnya datang ke desa ini dan berhasil mengalahkan Code dan mengusirnya keluar dari desa Konoha. Aku yakin kau tidak akan bisa melakukan hal yang sama seperti Boruto. Perbedaan Boruto dengan kau, Boruto terus berkembang sementara kau hanya diam di tempat dan tidak mengalami perkembangan. Kawaki berkata, apa maksudmu? Aku merasa sudah bisa menggunakan 80% kekuatan Isiki yang ada di dalam karma ini. Awalnya aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Amado berkata, jika perkembangan yang kau maksud itu adalah perkembangan dari kekuatan Isiki, itu tidak salah. Tapi yang aku maksud bukan perkembangan kekuatan karma yang ada di tubuhmu. Yang aku maksud adalah perkembangan lain yang seharusnya kau dapatkan selain dari karma Isiki. Apa kau tahu alasan kenapa aku memilih Konoha sebagai tempat perlindungan setelah aku memutuskan untuk berkhianat dari Jigen? Itu karena aku tahu Shinobi Konoha mempunyai tekad untuk terus berkembang. Aku bertaruh pada Naruto Uzumaki dan juga Sasuke Uchiha karena mereka para Shinobi yang tidak pernah mengandalkan kekuatan yang mereka miliki saat ini. Mereka selalu mendapatkan kekuatan baru di setiap pertarungan yang mempertaruhkan hidup dan mati mereka. Sangat berbeda jauh denganmu saat ini, Kawaki. Kau hanya berpikir bahwa kekuatan Otsutsuki adalah kekuatan yang tidak terkalahkan. Kau menganggap kekuatan Shinobi di luar sana tidak sebanding dengan kekuatan Otsutsuki. Kau benar-benar lupa bahwa yang mengalahkan Isiki adalah para Shinobi yang kau remehkan itu. Ingat, Kawaki, jangan hanya bergantung pada satu kekuatan yang sudah kau miliki. Dapatkanlah kekuatan lain yang bisa memperkuat dirimu agar kau bisa menjaga apa yang ingin kau lindungi saat ini. Mendengar ucapan dari Amado, Kawaki langsung teringat dengan masa lalunya bersama Naruto dan Boruto. Dulu Kawaki selalu merasa bahwa dia tidak akan pernah bebas dari Jigen. Jigen terlalu kuat bagi siapapun termasuk Naruto. Namun Kawaki sudah membuktikan sendiri bahwa tanpa menggunakan kekuatan dari karma Isiki, Kawaki justru bisa mencegah Jigen untuk menanamkan karma lagi di tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan Shinobi yang sudah diajarkan oleh Naruto. Itu adalah jutsu Kage Bunshin. Setelah menerima karma Isiki lagi dari Amado, Kawaki sudah lupa bahwa ada kekuatan lain yang seharusnya dia kembangkan selain kekuatan karma yang dia miliki. Itu adalah kekuatan dari para Shinobi. Lalu Kawaki berkata, aku tahu ada kekuatan lain yang seharusnya aku kembangkan, tapi sepertinya kekuatan itu akan sangat lama untuk didapatkan. Apakah kau tahu cara agar bisa menjadi lebih kuat dengan cara yang cepat? Amado berkata, kau bertanya pada orang yang tepat. Memang ini adalah hal yang sudah aku tunggu dari mulutmu sendiri, Kawaki. Kalian mungkin melihat Kawaki sudah terlalu lemah saat ini, tapi ada beberapa fans yang sangat yakin kalau Kawaki akan mendapatkan peningkatan kekuatan di cerita berikutnya. Harusnya kalah dari Jura akan menjadi pukulan yang begitu menyakitkan bagi Kawaki. Sebenarnya yang akan lebih menyakitkan lagi adalah ketika dia melihat sendiri perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara dia dengan Boruto. Akan ada kemungkinan di mana sebelum Kawaki mendapatkan abrik kekuatan dari Amado, terlebih dahulu Kawaki akan disadarkan bahwa kekuatan yang dia miliki kalah jauh dengan kekuatan yang Boruto miliki saat ini. Amado adalah satu-satunya kunci bagi Kawaki untuk mengupgrade dirinya. Mirip seperti Sasuke yang mendapatkan segel kutukan dari Orochimaru, hanya Orochimaru yang bisa menjadikan Sasuke lebih kuat dari sebelumnya. Kalau untuk Kawaki karena Isiki sudah tidak ada, maka orang yang bisa meningkatkan kekuatan Kawaki adalah orang yang sudah lama bekerja sama dengan Isiki. Orang itu adalah Amado. Maka Amado mempunyai potensi untuk membuat Kawaki menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kira-kira bagaimana cara Amado meningkatkan kekuatan Kawaki di cerita berikutnya? Jika kalian punya pendapat yang sangat menarik, silakan kalian tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Adegan kembali ke Jura dan Hidari yang sedang terjebak di dalam jutsu bayangan milik Shikadai. Shikadai berkata, kekuatan macam apa ini? Kekuatan mereka berdua besar sekali. Aku sudah tidak sanggup lagi. Jura berkata, jadi hanya sebatas itu saja kekuatan yang kau miliki. Padahal Jura sepertinya tidak bergerak sama sekali. Tetapi Shikadai merasa ada yang menarik jutsu bayangannya dengan kekuatan yang sangat besar. Kemudian Jura tiba-tiba bisa bergerak mendekati Shikadai dan memukulnya. Shikadai langsung terpental ke dinding bangunan desa. Himawari yang melihat Shikadai disakiti langsung mengaktifkan Byakuganya dan menyerang Jura. Namun Jura berhasil menangkap pukulan dari Himawari dengan mudah. Kemudian Jura berkata, apa kau benar-benar tidak tahu di mana Naruto Uzumaki berada? Kalau kau adalah anaknya, mungkin dia akan segera datang jika dia tahu anaknya akan kubunuh. Ceritanya pun selesai dan kita akan lanjutkan kembali di video selanjutnya. これは俺の物語だ!